Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan nyobain unboxing iPhone XR versi resmi dan versi 2020. Jadi boxnya udah yang tipis seperti ini, sama seperti iPhone 12 series. Nggak ada adapternya dan ini adalah barang resmi dari versinya TAM. TAM itu kepanjangannya tidak untuk mantan gitu ya, maksa banget ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Nah, ini kita dikirimi sama MyBox. Ini ada stikernya di sini ya, orangnya nggak ada di sini, cuman stikernya aja yang ada. Dan kita dikirimin 4 nih, ada 4, ada 64 2 sama 128 2. Jadi kita unboxing yang 64 aja deh. Cuman untuk harganya yang 64 GB itu harga SRP-nya 7.999.000 dan untuk yang 128 GB 9.299.000 atau 9,3 juta lah. Untuk link pembeliannya seperti biasa di kolom deskripsi dan ini kita taruh sini ya biar kelihatan kalau ini adalah box yang versi tipis atau ya sebenarnya biar riak aja gitu ya. Nah, untuk box yang ini, karena mirip seperti iPhone 12, jadi experience unboxingnya menurut saya ya biasa aja sih ya. Kita harus pelan-pelan ya, karena biar green pill-nya nggak rusak. Nah, seperti ini. Dan kita coba lihat untuk box yang Indonesia dan versi resmi, versi gepeng seperti ini. Biasanya kalau yang versi resmi itu ada nama importirnya ya. Kita coba lihat. Nah, di bagian bawah ini kalian bisa lihat nama importirnya Era Jaya dan untuk kode iPhone-nya itu PAA. Ini 64 GB black dan di sini ada tanda pendaftaran nomor. Nah, ini bahasa Indonesia semua juga di sini. Dan kita coba buka sekarang. Wih, kayak gini ya. Untuk saya habis unboxing iPhone 12, iPhone XR terus kameranya cuma satu itu rasanya kayak gimana gitu ya. Ini kita taruh sini dulu. Dan di dalamnya ada konektor dengan type C. Udah type C. Apakah XR dulu udah pakai type C? Seingat saya belum ya, masih pakai type A to Lightning. Kalau yang versi 2020 udah pakai type C seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya konektor adapter yang type C, ya terpaksa harus beli adapter originalnya iPhone yang 20 watt. Kemudian juga ada buku-buku kitab KUA seperti ini. Kita coba lihat untuk yang versi Indonesia. Nah, udah bahasa Indonesia semua ya. Baik gambarnya ini Rabu 12 September. Tapi ada versi bahasa Inggrisnya juga, Wednesday. Dan juga ada SIM ejector. Ini buku panduannya udah bahasa Indonesia. Stikernya ada. Dan apalagi yang perlu dibahas ya, iPhone XR saya juga udah pernah nge-review. Mungkin kita coba lihat untuk sekilas aja deh untuk desainnya. Ini kita taruh di sini biar nggak riak. Ini MyBox kita buang. Jangan ya di sini. Dan untuk iPhone-nya sendiri ya sama aja sih ya dengan XR, kayaknya kita nggak perlu bahas banyak-banyak. Mungkin kita nyalakan aja sebentar. Dan nggak perlu tes untuk SIM-nya bisa smartphone atau Indosat only. Nggak mungkin lah ya karena ini versi TAM, versi resmi. Bahkan kalau kalian lihat di bagian green pill-nya tadi juga ada kartu garansi yang tertempel seperti ini. Nah, dia bisa nyala. Dan sekarang kita bahas untuk iPhone XR-nya. Saya bingung bahas apa ya karena iPhone XR ini juga bukan iPhone yang terbaru. Saya juga udah pernah bahas. Mungkin kalau misalkan kalian pengen pembahasan yang lebih detail bisa cek unboxing dan juga review kita di iPhone XR yang dulu kita beli di PS Store kalau nggak salah, saya lupa. Yang warnanya merah, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Dan ini yang warna hitam ya, kalau warna hitam sih menurut saya iPhone XR itu kayak kurang milenial gitu. Harusnya warnanya itu merah atau kuning, karena itu ciri khasnya iPhone XR banget gitu, milenial. Kemudian ini mungkin kita aktifkan sebentar. Face ID ya seperti ini. Jadi mungkin kita kayak semacam ngasih tahu kepada kalian kalau sekarang ada iPhone XR versi 2020 versi resmi dengan harga yang bisa dibilang udah turun lah ya. Harga barunya yang untuk 64 GB sekitar 8 jutaan. Untuk sistem iOS-nya sudah pakai yang versi 14 dari box-nya ya. Jadi udah paling baru juga. Kamera kita coba lihat, allowance continue. Udah sih kayak gitu aja ya. Nah, seperti ini kira-kira. Kita foto untuk ini, tiga-tiganya ini. Set. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video unboxing dan juga hands-on singkat dari iPhone XR versi TAM, versi resmi dengan box
versi gepeng, versi tipis, atau saya bilangnya sih versi poki-poki ya, karena dimensinya mirip banget seperti jajanan poki-poki yang di Indomaret. Dan kesimpulannya, dulu itu saya cek tadi harga barunya untuk iPhone XR pada tahun 2019 itu 15.200, dan sekarang turun menjadi sekitar 799 untuk yang 64GB dan yang 128GB 9.300. Turunnya lumayan jauh sih ya. Jadi buat kalian yang mungkin pengen beli iPhone XR, mending beli yang resmi aja deh ya, karena yang resmi walaupun gak ada adapter tapi baru dan lebih murah ketimbang versi second yang biasanya saya lihat sih masih sekitar 8 jutaan. Tapi saya yakin karena harganya yang terlalu murah, versi baru, dan saya tanya Tam juga pun barangnya nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan supply and demand-nya terlalu banyak demand, ya seperti biasalah, kalau nggak goib pasti harganya akan naik untuk versi iPhone XR 2020 ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikas Tebudi and see you on the next video. Bye-bye.